yang ternyata lagi sering banget syuting di luar negeri nih. Iya, betul sekali. Dan kali ini Tasya akan bercerita tentang proses kenapa dia harus syuting iklan di luar negeri ketimbang di dalam negeri. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough, cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you. Ya, emang beberapa tahun ini aku menjadi brand ambassador beberapa produk gitu, dan masalah syutingnya di mana itu pastinya keputusan dari klien aku gitu. Dan kadang-kadang emang kita syuting di luar negeri karena emang mereka apalagi untuk produk-produk beauty, mereka mau ngambil perfect shot, perfect editing, perfect semuanya, itu beberapa diambil di luar negeri gitu. Itu hal yang biasa sih. Cuman prosesnya aja sih, maksudnya dari aku kecil juga beberapa iklan emang syutingnya di luar negeri gitu, dan karena memang mungkin teknologi di luar lebih bagus gitu, jadi mereka lebih prefer untuk syutingnya di luar gitu, dan krunya juga dari luar gitu. That's just the way it is gitu. Ada beberapa iklan aku juga yang syutingnya di Indonesia, itu preferensi dari produknya aja sih. Mereka mau lebih suka gayanya orang Indonesia apa lebih suka penggarapan gayanya orang mana kayak gitu. Enggak, iklannya walaupun syuting di luar tapi tayangnya di Indonesia. Tasya juga nih ya, salah. Semakin dewasa, semakin cantik, semakin matang. Semakin berprestasi juga, Betul, dan semakin fokus sama karirnya, dia udah tahu mau kemana dan segala macam kan. Kalau tadi Tasya kan ceritanya syuting iklan di luar negeri, kamu juga ya kemarin? Di luar negeri juga? Di Clayton? Clayton gitu. Bukan ya? Iya, syutingnya capek banget syutingnya. Capek banget ya? Iya. Soalnya pakai kamera handphone terus megang sendiri, jadi begini. Baiklah, capek deh, banget, Pak. Kram. Kamu kasihan ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa, semangat. Kalau tadi kata Angel Peters kan, if you have a dream, then you can have it. Iya. Mimpi aja terus, nggak apa-apa. Mimpi aja terus.